Jelang laga Liga 1 Persebaya vs Borneo FC Samarinda, tim pesut etam Borneo FC membawa 21 pemainnya. Tim Borneo FC mengarungi laga tandang mereka di Stadion Gelora Bung Tomo pada minggu nanti, tanggal 4 September tahun 2023. Manajer Borneo FC, Dan Ridori mengatakan Borneo FC sudah mempersiapkan para pemainnya untuk laga minggu ini. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan harus bermain tanpa Jelle Gosling. Pemain asal Belanda tersebut harus absen dikarenakan cedera yang dialaminya saat laga melawan Persita Tangerang. Untuk yang cedera masih Jelle dan kemungkinan belum bisa bermain nanti, tutupnya. Tentu ini kepercayaan yang harus terus dijaga dan kemudian terkait pemanggilan timnas ini merupakan sebuah anugerah.